Yang belum subscribe, silakan subscribe sampai warna hitam dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Ikria Indonesia Kria. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat tali spiral. Ini saya pakai benang poly angel. Ya, kita langsung aja. Saya langsung menggunakan ring bulat. Ya. Saya langsung rajut di bagian ring tersebut. Oke, kita rajut. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Lalu chain 1 balik. Kita ambil buat single crochet, tapi kita ngambil yang back-nya. 1 2 3 4 5 6 Kita chain 1 lagi. Kita ambil back 1 2 3 4 5 6 chain 1 balik lagi, kita ambil backnya lagi. 1 2 3 4 5 6 Oke, lalu kita buat chain 3, 1, 2, 3, lalu kita langsung masukkan ke sini, ya, masukkan ke sini, kedua loopnya, lalu kita ambil yang bagian kalau kita buat single crochet-nya itu nanti kita akan dapat bagian yang bawah ini. Ya, jadi kita ngambil bagian back yang belakang ini nih. Sini. Ini nanti yang kita rajut. Yang ini. Ini. Ini kan loop. Kalau di sini kan loop. Kalau bagian ini loop. Oke, ini loop nih. Dua. Ini yang depan, ini yang belakang. Ini depan, ini belakang. Tapi kita ngambil yang bawahnya. Loop. Kita ngambil yang bawahnya. Bagian bawahnya. Kita ngambil yang ini. Kita ngambil ini ya. Oke, paham ya? Kita mulai. Ingat, kita ambil yang bagian bawah. Ini kita single crochet.
dalam bagian bawahnya. Jadi nanti ini jumlahnya 9 ya. Ini yang tadi kita rantai. Rantai kita ambil yang backnya. Ini ada 3 ya. Oke, langsung kemari. Ini yang back. Oke, ini yang backnya, bagian ininya. Ini bagian backnya ini. Jadi di bawah loop depan, loop belakang. Jadi kita ngambil yang bawahnya. Jadi seperti ini. Nanti akan terlihat. Ingat ya, ngambil bagian bawah dari loop. Nanti penarikannya jangan terlalu keras-keras. Ya, jadi seperti ini, lakukan sampai panjangnya sampai yang diinginkan. Itu berapa panjang? Ini yang namanya loop. Di sini ada back, ada front ya. Ini yang di atas loop. Jadi kita ngambilnya yang bagian ini. Ini adalah yang bagian dari bawah. Ketika kita membuat single crochet, kita akan melihat bagian bawahnya ada seperti ini. Jadi ini yang kita rajut. Ini yang kita rajut. Ini yang kita rajut. Ini yang kita rajut. Jadi bukan dari loop front atau back, tapi yang kita rajut bagian ketika kita membuat single crochet. Ini single crochet, pasti bawahnya di sini ada bagian bawah. Jadi ini yang dirajut untuk spiral, untuk membuat tali spiral. Ya, ini saya sudah merajut cukup panjang ya. Setelah sudah kira-kira sudah cukup, merasa cukup panjangnya, lalu nanti kita rajut seperti biasa. Ini kita balik chain 1 dulu, lalu balik. Kita ngambil sekarang yang loop yang biasa, kedua loop ini untuk mengikuti bagian yang tadi kita awal-awal kita membuat single crochet 6. Oke, kalau sudah merasa cukup, balik lagi chain 1, lalu balik lagi. Lalu rajut lagi. Ini 3, kalau awalnya tadi buat 3 maka
ininya juga 3. Oke, nanti kita langsung rajut. Ini nanti ada 6. Iya, jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya, awalannya dan akhirannya. Oke, nanti ditutup dan selesai digunting. Ya, terima kasih sudah melihat tutorial video saya. Ini merupakan tali ulir. Ini caranya seperti itu. Nanti kita ketemu ke materi-materi berikutnya. Salam.